Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa penonton setia channel YouTuber Beliau. Kali ini saya mau mengobatin kucing liar, guys. Udah berapa kali ini kucing liar ini saya obatin. Kebetulan lagi sakit jamuran, guys. Alhamdulillah mulai membaik nih jamurannya. Antara kuping, kepala dan leher ini beberapa minggu yang lalu sangat parah, guys. Ini obatnya, guys. Nah, ketoconazole ya. Ini bisa dibeli di apotek, guys. Harga murah meriah, terjangkau ya. Ini enggak terlalu bahaya untuk kucing-kucing liar. Oke, guys, kita coba ya. Mudah-mudahan kucing ini cepat sembuh ya, guys. Saya kalau ada rezeki biasa saya kasih makan. Kebetulan ini belum ada rezeki, ini nanti tunggu ya teman-teman. Oke, kita olesin ya teman-teman. Nih sekarang lagi jinak-jinaknya, guys. Kebetulan saya datang langsung dah dia menghampiri, guys. Ini tampilannya teman-teman. Nanti kita oles ya langsung ke sekitar leher dan kepala kucing ya. Telinganya juga ini seperti ini kondisinya. Yuk, biasanya ada yang megangin, sekarang nggak ada yang megangin. Kita coba ini kucing yang lihat, guys. Kalau lagi dia oles, guys. Bismillah ya, guys. Ya diam, guys, cepatin, guys. Bagian telinganya dulu ya, guys. Alhamdulillah dia tahu kalau lagi diobatin, guys. Bang lagi, guys. Oke. Telinga bagian sebelahnya, guys. Lu lari, guys. Bus. Mari nih, kurang mari. Bus. Oke, guys. Saya lanjut ngobatin dulu ya, guys. Semangat berbagi, semangat mengobati kucing-kucing liar. Garuk-garuk, guys. Alhamdulillah, guys, sudah saya obatin barusan. Saya pegang bagian kepalanya, sudah saya obatin, guys. Mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Ini yang keempat atau lima kali pakai ini, guys. Ketoconazole ya. Buat teman-teman yang lagi punya kucing sakit, bisa beli di apotek terdekat ya. Murah meriah. Nah, kucing liaran, guys, kasihan. Oke, teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel YouTuber Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nah, dia lagi menjauh, guys. Takut diobatin lagi, guys.